mengajak saya mau ketemu, Pak sebentar dulu waktunya, katanya gitu. Tolong dan mau perkenalkan produk saya, ada namanya gelap kesehatan. Nah kalau di toko ini 2 juta. Karena ini semuanya penyakit-penyakit ataupun permasalahan tertentu dan pemeliharaan normal. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa belum ntar lagi mungkin. Sebentar lagi. Amin. Bumi dapat singkat sempurna namanya. Bumi dapat, tapi dapat dibuka membentuk huruf B. Bumi dapat. Ya. Adukan jempolnya seperti ini. Buat begini dulu, baru adukan jempolnya. Letakkan di bawah pusar, Sembilan gerakan dasar pemanasan, ya. Anak diantaranya mengeluarkan suara, ya. Jadi suaranya jangan ditahan, tangan keluarkan saja, supaya rongga-rongga paru-paru tidak terbuka, siap untuk menerima udara bersih yang akan kita hirup nanti. Jurus pertama namanya jurus tangan menyanggah langit. Saya kasih contoh. Hei, jadi nggak ketemu, ada seperti jarak kepala seperti itu, ya. Hei, ya, keluarkan suaranya mulai. Hei, 2. Hei, 3. Hei, 4. Hei, 5 hitungan saja. Jurus menatap jari tengah kiri. Regangkan jari-jari 9 kali. 1, 2, 3 dan 5, 6, 7 labak sebelah. Lihat kanan dan jari tengahnya. Regangkan lagi jari-jari 9 kali. 1, 2, 3 dan 5, 6, 7 labak sebelah. Tangan kiri bawah besar, tangan kanan di atasnya. Jurus nafas bungkuk namanya. Waktu kaki kiri nanti maju ke depan, sambil tekan perutnya katakan hei ha. Saya kasih contoh dulu. Hei ha, ya. Tarik aja supaya bisa kelihatan ke sini detail detail sama kita, jangan sampai terhalang kuatannya, ya. Jadi mulai. Hei ha suaranya. Hei ha 1. Hei ha. Hei ha 2. Hei ha. Hei ha 3. Hei ha. Hei ha 4. Hei ha. Hei ha 5 hitungan saja. Jurus tangan menyangka menyongsong langit, ya. Kaki sisir bawah bentuk ke sebelah. Tangan di atas berada apa-apa. Gitu. Waktu ke kiri nanti adukan dulu ujung jarinya seperti ini. Baru ha, ya. Ha seperti itu. 10, 20, 30, 40, 50. Ke kiri suaranya. Ha. Ha. 2. Ha. 3. Ha. 4. Ha. 5 hitungan saja. 10, 20, 30, 40, 50. Kanan suaranya lagi. Ha. 1. Ha. 2. Ha. 3. Ha. 4. Ha. 5 hitungan saja. 10, 20, 30, 40, 50. Turunnya pelan-pelan aja. Oke, sekarang buka kaki kuda-kuda seperti ini. Seolah-olah kita memeluk gula besar sekarang, ya. Tarik tinggi bahu rata itu. Hitungan ganjil kiri mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, hitungan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bergabung silakan ya, tidak ada syarat-syaratnya. Buat gabung aja, jangan malu-malu. Jurus kita menyemai namanya ya. Seolah-olah memegang bibit padi seperti ini. Kita mau menyemai sekarang, saya kasih contoh ya. Satu waktu angka 11 seperti itu jaraknya. Saya kasih contoh. Hei, tangan kiri lebih panjang dari tangan kanan begini. Kembali lagi. Tangan kanan lebih panjang dari tangan kiri. Kembali lagi seperti itu. Katakan hei ha. Mulai. Hei ha. Hei ha. Satu suaranya. Hei ha. Hei ha. Dua. Hei ha. Hei ha. Tiga. Hei ha. Hei ha. Empat. Hei ha. Hei ha. Lima hitungan saja. Jurus sebelah tangan membelah langit. Saya kasih contoh. Silakan Bu bergabung sama kita, tidak ada syarat-syaratnya ya. Kaki rapat. Jurus tangan sebelah tangan membelah langit ya. Saya kasih contoh ya. Si. Nah ini tangan di sini. Tangan di sini, ini di sini. Si. Seperti ini ya. Mulai kiri. Si. Satu tarikan napas suaranya. Si. Satu. Si. Si. Dua suaranya dong. Si. Si. Tiga. Si. Si. Empat. Si. Saja. Sekarang tendang ke depan lurus ya. Jangan bengkok sana, jangan bengkok ke situ. Manfaatkan garis punya ya. Lihat mata kaki luar. Mulai dari kiri, saya kasih contoh. Satu gitu ya. Mulai kiri. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7, 8, 9. Sekarang tenang juga ke dalam, lurus juga. Tidak boleh gitu, tidak boleh gitu. Lurus, manfaatkan garis pinnya. Tenang ke depan, lihat mata kaki keluar. Mulai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang jalan di tempat dengan langkah tegap. Hentakkan kakinya, ayunkan tangannya, keluarkan suaranya. Karena kita punya Mas Waitangku namanya. Waitangku di hatiku, Waitangku kesukaanku. Ku yakin kita semua selalu sehat. Gampang kan? Ayo sekali lagi ya. Waitangku di hatiku, Waitangku kesukaanku. Ku yakin kita semua selalu sehat. Di sinilah kita bertemu lagi. Salam. Ho. Di sinilah kita bertemu lagi. Mana suaranya? Senam. Ho. Senyum. Hoi. Mari belong rambut kembali. Ya. Halo Bandung.
ibu kota Mariana. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sampai bulan saya lagi mudik di sini. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari wuk rebut kembali. Satu, dua, tiga. Mas-masan memang ya. Namanya juga pemanasan ya. Sekarang masuk ke bagian kedua senam kita. Jurus inti getar bumi ya. Saya kasih contoh. Kaki sejajar bahu untuk ke sebelas. Tangan lurus. Ikuti jahitan celana seperti itu. Jarinya gak boleh tumpuk. Telunjuknya lebih maju dari yang lainnya. Begitu. Tekuk kakinya sedikit saja. Dan getarkanlah dia. Dari pangkal lengan. Jangan terlalu gitu. Gempor 15 menit ya. Sedikit saja. Yang penting istilahnya itu gak tegang kaki kita itu. Itu maksudnya. Ya. Saya setel alarmnya 15 menit. Setelah 15 nanti alarmnya berbunyi. Kita hening sebentar. Lidah ditekan ke langit-langit. Nah, ya. Supaya lebih konsentrasi, supaya lebih fokus. Dan ada juga, ya, maksud dan lainnya. Ya, di langit-langit itu ada yang namanya saraf sensitif. Beribu-ribu di sana saraf sensitif. Salah satunya yang berhubungan dengan saraf kita ini, supaya daya ingat kita tajam, tidak lupa-lupa, gitu, ya. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, bergabung saja. Tidak ada syarat-syaratnya, tidak ada kartu anggota, tidak ada member-memberan. Ikhlaskan aja waktunya satu jam, karena durasi kita memang satu jam, ya. Ikhlaskan waktunya, kalau nggak satu jam, gak, kalau nggak ikhlas, nggak betah, ya. Oke, sambil ini kita pasang musik dulu supaya lebih asik. Iya, tetaplah konsentrasi dan fokus. Jadi badan kita itu nggak usah goyang, ya. Badan kita tetap tangannya saja yang bergoyang seperti itu dari pangkal lengan, ya. Nah, kadang-kadang kita sakit semangatnya, dia sudah naik seperti ini, ya, supaya cepat keringat. Bukan, kembalikan lagi, ya. Ikuti jahitan celananya, ya. Goyangkan lagi. Badan kita tetap saja, tangannya saja yang bergerak. Nah, seperti itu. Ya. Ikhlaskan. Karena waktunya 15 menit dalam jurus inti getar bumi ini boleh diisi dengan berdoa atau berzikir ya, supaya asik ya, supaya enggak terasa lamanya seperti itu. Ya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Cuma kita sendiri yang tahu apa problem dalam tubuh kita melalui senam ini. Insyaallah semuanya akan kembali normal ya. Ayo, ayo, ayo semangat ya. Dan senyum, tadi kan saya bilang sudah saya ajak senyum. Senyumnya jangan tinggal ya. Nah itu ya. Lidah ditekan ke langit-langit dan senyum. Iya senyum mukanya. Kenapa ya, senyum itu adalah indah ya. Senyum itu adalah membawa rezeki ya. Senyum itu sudah saya buktikan anti hipnotis loh ya. Saya pernah mau dihipnotis orang. Saya pulang dari satu gedung ya, urusan saya. Terus sudah di depan pintu sudah ada orang yang mengajak saya mau ngomong. Pak sebentar dulu waktunya, katanya gitu. Tolong dan mau perkenalkan produk saya. Ada namanya gelang kesehatan. Nah kalau di toko ini 2 juta. Kita lanjut jurus tarik nafas optimal namanya. Tangan kiri bawah pusar, tangan kanan di atasnya. Saya kasih contoh, tarik nafas dalam-dalam lalu hidung. Buang dan tekan perutnya ya. Tapi jangan bungkuk sekali gini. Kalau bungkuk dia sekali gini, berarti yang kita hirup tadi habis ya. Tidak ada yang sisa. Jadi kita tarik setengah saja buangnya, tarik tekan nafasnya seperti itu ya.
9 hitungan diharapkan nanti rongga paru-paru pintas penuh dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Mulai, tarik napas. Buang sambil tekan perutnya. Bungkuknya setengah saja. Satu, tarik. Buang sambil tekan perutnya. Dua, tarik. Tiga, sambil tekan perutnya. Tarik. Empat, tarik. Lima, tarik. Enam, tarik. Tujuh, tarik. Delapan, tarik. Sembilan, kita tambah lagi sekitar 3 menitan. Mungkin tadi yang pertama gak konsentrasi, jadi gak penuh, gak maksimal hasilnya. Kita tambah sekitar 3 menitan lagi sebelum kita salurkan di atas seluruh tubuh melalui gerakan-gerakan selanjutnya. Rasakan, yang kedua ini pasti lebih ringan dari yang pertama tadi. Ada sebabnya. Kenapa? Karena udara bersih sekarang sudah ada di rongga paru-paru kita yang mengandung oksigen. Jadi yang kedua ini terasa lebih ringan. Bukan hanya cerita, bukan rekayasa, ya, bisa dirasakan sendiri. Nyata. Aku begini sama saja. Ya, senyumnya jangan marah. Jangan hilang senyumnya ya. Tetaplah senyum selama kita bersenam ya. Supaya peredaran darah di wajah kita itu lancar, kita awet muda, seperti itu. Insya Allah. Jadi kalau ada problem-problem di rumah dulu, hilangkan dulu. Kita konsentrasi sama senamai tanggung kita, senyumlah ya. Oh bapak ngajak senyum, tapi muka bapak nggak senyum. Bagaimana ya, muka saya sudah begini dari pabriknya. Ya tenang aja, saya udah senyum ini. Ya. Kita berjanji. Pelan, berhenti. Sekarang tangan kiri di ulu hati ya. Tangan kanan di bawah pusar. Tangan kiri tarik ke atas menegadah langit. Tangan kanan menegadah bumi ya. Regangkan jari-jarinya 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ancang-ancang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Baru getarkan. Nah, di sini ya, tangan kanan seolah-olah membanting-banting bola di samping, bukan di depan ya. Nah, seperti ini. Terus wajah kita tetap ke depan ya. Mata kita lirik ke atas. Ini jempol sejajar hidung. Kalau ditarik garis lurus sejajar hidung posisinya. Itulah yang kita lirik pakai mata kita. Mata wajah kita tetap ke depan, mata kita yang lirik ke atas. Jadi mata kita kita ajak senam juga ya. Kalau lihat tari Bali itu banyak menggunakan gerakan mata. Maka mata mereka lentik-lentik, cantik-cantik dan sehat. Nah, kita ambil sehatnya saja. Kita ajak mata kita senam apa senam sekarang. Supaya sehat ya, supaya tambah sehat ya. Jadi tangan kanan seolah-olah membanting-banting bola basket seperti ini. Tangan kiri ke atas menegadah langit, menggetar-getar. Jurus getar, tapak langit dan bumi namanya. Tangan kiri tapaknya ke langit, tangan kanan ke bumi seperti ini. Pelan, berhenti, tangan kanan gantian di ulu hati, tangan kiri bawah pusar. Tangan kanan tarik ke atas ke menegadah langit, tangan kiri menegadah bumi. Regangkan jari-jarinya 9 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancang-ancang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Getarkanlah dia. Pertahankan lagi, wajah tetap ke depan, matanya lirik ke atas, ini jempolnya ini sejajar hidung, di posisinya diusahakan seperti itu. Tangan ke depan, kalau ke depan dia condong ke depan seperti itu, makanya ke atas ya.
tegak. Jadi ini sikunya lurus ya, usahakan sikunya lurus. Kalau dia bengkok, condong ke depan seperti itu. Jadi lurus ya. Tangan kiri sekarang gantian seperti membanti-banti bola basket. Iya, senyumnya udah bagus ya. Jadi nggak bete kelihatannya. Kalau bete itu nggak betah dia, ya kan ikhlas ya kan? Kan ikhlas ya kan? Satu jam kita ya kan? Pelan berhenti kaki kuda-kuda. Ah ini karena senam ini berasal dari Shaolin ya, kuda-kudanya harus penting. Nah kuat, nah, seperti itu ya. Ini kemarin itu pak ya, kaki kuda-kuda ya, silangkan tangannya. Jurus ketar tapak silang dada namanya, memang tapak silangnya setinggi dada. Rekamkan jari-jari sudah kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acak-acak. 1, 2, 3, 4, 5. Baru ketarkan. Ya. Nah di sini saya sebutkan lagi supaya pas. Ujung jarinya itu tegak ke arah langit, ya. Dan selama bergetar, tangan kiri sama tangan kanan tidak bersentuhan. Kenapa? Ya, kita kan lagi menyalurkan chi yang kita bangun tadi melalui jurus inti getar bumi. Kita salurkan dia. Kalau bersentuh-sentuhan tangan kita ada yang macet-macet di situ. Nah, kita bebaskan saja. Dan regangkan lagi jari-jari 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ancang-ancang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Baru getarkan lagi. Pertahankan lagi ujung jarinya tegak ke arah langit. Selama bergetar, tangan kiri sama tangan kanan tidak bersentuhan posisi kuda-kuda kakinya. Tumitnya sekarang jinjit ya. Ya, jurus tarik nafas klasik. Selama 36 hitungan jinjit terus, bukan naik turun naik turun. Kemarin ada yang begini-begini, bukan. Jinjit terus ya. Tarik nafas, lari dong. Buang. 1, 2. Tolong itu pak. Tolong itu 3. Jadi di telapak tangannya itu ada seolah-olah batu akik. Jangan sampai jatuh ya. Jadi kalau gini kan jatuh ya. Jangan sampai jatuh. Nah, berapa? 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pas itu tangannya di bawah. 6, 7, 8, 9, 20, 21. Untuk angka 11 lagi kembali, telapak tangannya balikan setinggi pusar. Regangkan jari-jarinya 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan sembari memutar pinggang ke kiri dan ke kanan, ya. Hitungan kiri ganjil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 21, 22, 23, 24. Kaki kuda-kuda. Ah ini karena senam ini berasal dari Shaolin ya, kuda-kudanya harus penting. Nah kuat, nah, seperti itu ya. Ya. Jadi sekarang tangan ke depan, ya. Regangkan jari-jari 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buka sedikit, baru getarkan. Nah ya, baru getarkan. Jurus getar. Bumi samping namanya ya. Nah, jadi bukan begini ya. Ini namanya bumi, getar bumi. Ini getar samping. Jadi antara bumi
dan samping jadi begono. Ah, gitu ya. Di antara begini dan begitu jadi begono. Ah, jadi gemulai dia. Ah, ya kan? Gemulai. Jurus getar tapak bumi samping namanya ya. Antara bumi dan samping jadi begono. Nah. Ya, semua saya terangkan supaya semua kita tahu, supaya lebih menghayati lagi dari senam kita ini. Jadi bukan hanya ikut-ikut aja, tapi harus menghayati supaya hasilnya maksimal. Pelan, berhenti, tangan lurus ke depan, ya. Ah, ini bakal kelingking namanya. Letakkan di sini di antara telunjuk dan jempol ini. Letakkan, adukan seperti itu, tekan 3 kali. 1, 2, 3, pindah kanan. 1, 2, 3, saya kasih contoh lagi waktu. Rentangan ya, ini kan kuda-kuda. Ayo! Kembali kuda-kuda ya. Mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, rentang. Ayun, ayo ngomong, ayun. Ayo. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ayo kita ngomong. Ayo. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, rentang. Ayo. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, rentang, ayo. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, rentang, ayo. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, rentang, ayo. 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, rentang, ayo. 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, rentang, ayo. 9. Nah, sekarang kita lanjut dengan jurus menggetar bola ya. Soalnya kita memegang bola, bola kecil ya. Kemarin contohnya ada, cuma kececer di jalan, hilang. Di sini saya nggak tahu belinya di mana ya. Jadi soalnya di atas pinggul di belakang ya. Tunduk sedikit badannya, pandangan tetap berbat. Ancang-ancang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Baru getarkanlah dia. Bolanya getarkan. Jangan sampai jatuh bolanya. Kalau gini kan jatuh dia. Ah, jangan sampai jatuh. Seolah-olah seperti itu. Iya, di atas pinggul di belakang. Walaupun bungkuk badannya, pandangan tetap berbat. Supaya terasa meletak di pinggang kita. Ya. Ya, senyum, senyum. Oke. Iya. Gerakannya kan gak ada yang berat-berat. Cuma memerlukan keikhlasan memang ya. Itu. Gerakan rata-rata cuma dalam perhitungan saja. Tak lama, 1 menit ya. Karena ini saya hitungnya dalam hati, lebih cepat. Selesai. Sekarang, kaki sejajar bahu lagi. Mentuh angka 11 ya. Tangan, rintang, lurus ya. Regangkan jari-jarinya 9 kali. Bukan begini, kemarin masih ada begini. Bukan. Jadi, gitu rentang ya. Rentangkan, regangkan jari 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Getar, acang-acang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Baru getarkanlah dia. Harus lurus ya sikunya, jangan sampai bengkok. Pergelangannya dimainkan. Nah, ujung kakinya diangkat sedikit. Ada maksudnya, kemarin sudah saya terangkan. Kita kan lagi menyalurkan chi yang kita dapatkan tadi. Kita silakan masuk sampai ke telapak kaki. Nah, seperti itulah maksudnya, kira-kira. Ya, ini kalau di Sumatera Barat seperti tari piring ya. Dari piringnya nggak boleh jatuh, walaupun digetar-getar. Nah, ya kan? Bukan tortor, kalau tortor dari Sumatera Utara begitu yang tadi itu ya. Pelan, berhenti. Kepalkan jari-jarinya belakang dari jempol. 1, 2, 3, 4, 5. Letakkan di depan kuping seperti ini. Tekuk 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang lingkari telinganya. Jurus kepal lingkar telinga namanya. Ya.
Waktu hitungan pas di atas, 3, sama-sama ngitung, ini 49 hitungan soalnya, nanti gak betah. 4, 5, jangan disentak waktu katanya, lentur saja. 7, 8, ayo hitung. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Lingkar telinganya seperti ini. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jangan langsung turun. Turunnya pelan-pelan aja supaya gak terasa pegal gerakan barusan itu. Wah, kan enak. Oke, ya. Sekarang kuda-kuda lagi. Ya. Sekarang tangan lurus ke depan. Jurus getar kaki klasik namanya. Tegakkan jari-jarinya 9 kali. Nanti setelah itu tarik tutup ketiaknya seperti itu ya. Baru getarkan kaki kuda-kuda. Sekarang regangkan dulu 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarik tutup ketiaknya. Getarkan kaki kuda-kudanya. Sama-sama hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Saya lihat macam-macam gerakannya ya. Ada yang seperti kodok berenang, ada yang seperti kura-kura. Gini, jadi tarik, tutup ketiaknya, lurus. Ah, gitu aja, jangan. Wow. Oh iya, besok ya. Oke. Jadi sekarang kepalkan jari-jarinya kecuali jempol dan kelingking. Jempol ke bawah, kelingking ke atas, ya. Tarik kaki kiri ke depan, tekukan pergelangannya, kakinya 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarik ke belakang, tenang, baru getarkan. Ya, lurus ya. Getarkan. Getarkan. Konsentrasi. Ya. Lurus, jangan pikirannya kemana-mana. Pikirkan aja kaki yang di belakangnya sedang digetarkan, supaya gak jatuh-jatuh dia. Berhenti, gantian kaki kanan sekarang yang depan. Tekukan pergelangan kakinya lagi 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarik ke belakang, tenang. Setelah tenang, baru getarkan. Ya. Ini namanya latihan keseimbangan. Ya. Hidup ini harus seimbang ya. Antara pemasukan sama pengeluaran. Ibu-ibu, hati-hati ya. Antara melek dengan tidur seimbang ya. Antara aktivitas dengan istirahat harus seimbang. Pola makan harus seimbang. Sepertiganya nasi dan lauk, sepertiganya air, sepertiganya udara. Tidak boleh penuh, muntah. Ya. Dan berhenti. Ini gunanya ya untuk laki-laki anti prostat.
kalau sering-sering melaksanakan ini di rumah anti prostat. Kalau ibu-ibu ya, kan sering malam-malam bangun untuk pipis. Mudah-mudahan dengan gerakan ini nanti akan jarang dia dan mungkin gak perlu lagi ya. Sekarang masuk langkah lebar, pakai lebarnya 2 unit, ada garis 2 unit ya, 2 unit lebarnya, tangan ke belakang menghadap gitu. Jadi waktu mau melangkah nanti tarik setinggi pusar, kembali seperti itu, pindahkan berat badannya. Nah ya, 30 langkah mulai, kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu. Ayo, lihat kiri kanan temannya supaya enggak berantakan, supaya sejajar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Telapak tangan sekarang ke depan. Waktu ditarik nanti kaki kiri lurus, begitu juga waktu kanan lurus, gantian ya. Mulai dari kiri. Kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Teruskan lagi, kembali semula, supaya tidak terkesan berantakan dalam kita, supaya indah, supaya orang tertarik bersama bergabung dengan kita. Apalagi pilih dananya ini kan mau diambil sama video ya. Oh iya, jadi supaya rapi gitu ya, mau dibawa ke Lampung ya. Sekarang langkah pendek, langkah robot, kita sebutlah langkah robot. Kenapa? Lututnya nggak boleh ditekuk, nggak boleh. Jadi caranya gimana supaya nggak ditekuk? Pindahkan dulu berat badannya, baru tarik seperti itu. Nah, jadi nggak ditekuk lututnya. 49 langkah, tangan ke depan, ke belakang ya. Lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Telapak tangan sekarang ke depan. Mulai ke kiri juga, pindahkan juga berat badan supaya lututnya nggak ditekuk. Mulai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Kembali lagi, luruskan barisannya supaya indah. Jadi itu, tadi langkah pendek itu adalah menguji kesabaran kita. Ibaratnya kita mau nerima langsung nih, mau untuk terpiket, kan pelan-pelan ya. Sudah jauh ke depan, 49 langkah, datang petugasnya. Belum dibuka, pintunya mundur lagi.
sabar, seperti itu. Dan ibaratkan aja seperti itu. Latihan kesabaran. Sekarang kita masuk stretching ya, stretching. Stretching. Lentikkan pinggangnya selentik-lentiknya dan jangkau ubin sejangkau-jangkaunya. Mulai, kiri, belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke atas sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke bawah sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang pukul bahu dan pinggang ya, bahu dan pinggang. Jadi pinggangnya dipukul di belakang, pakai belakang tangan ya. Nah, digoyang seperti itu, jadi enjoy dia. Jadi bukan, ini namanya cubebe. Ya, bantai lah kalau situ ngomongnya, penting aku ikut. Jangan begitu, serius ya. Serius ya. Jadi kuda-kuda juga ya. Mulai dari kiri, hitungan kanan. Mulai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
kakinya dibuka sedikit. Karena pernah kemarin itu di Pekan Baru dia rapat kakinya seperti ini. Waktu pas selesai tumpang dia. Keseimbangan tidak ada. Jadi buka kakinya sedikit. Ya. Tangan sejajar. Kalau punya ini boleh. Punya selepek boleh. Supaya tetap tangannya sejajar. Ya. Jadi tidak boleh dikepal. Bebas jari-jarinya. Ini untuk menjaga jarak saja. Pas hitungan tangannya di bawah semua. Mulai dari kiri. Satu, dua, pas hitungan tangannya di bawah semua biar serentak, biar indah. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Balik arah, kembali lagi. Hitungan di bawah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sekarang pukul mata kaki ya, kaki kiri yang di depan ya. Pukul mata kaki. Pak, saya gak sampai mata kakinya dipukul. Tarik lagi kakinya ke belakang supaya sampai ya. Mulai mata kaki, mulai. Tua gampar. Pandan lu, tua gampar. Dupanan lu, benis. Tua gampar. Dupanan lu, tua gampar. Dupanan lu, lutut. Tua gampar. Dupanan lu, tua gampar. Dupanan lu, paha. Pukulnya merata. Jangan di satu tempat aja. Merata, bagi rata. Tua gampat, manam jupan lalu pinggul. Tua gampat, jupan lalu, tua gampat, jupan lalu. Turun naik sampai ke mata kaki, kembali ke pinggul. Satu, pas hitungan tangannya di pinggul. Dua, tiga, empat,
5, sekarang kaki kanan yang depan, dua-duanya lurus juga ya. Pukul dari mata kaki, mulai. Tua gampang. Jupanan lo, tua gampang. Jupanan lo, betis. Tua gampang. Jupanan lo, tua gampang. Jupanan lo, lutut. Tua gampang. Jupanan lo, tua gampang. Jupanan lo, paha ya, pukulnya merata. Jangan satu tempat aja. Barata, bagi rata. Tua gampang. Jupanan lo pinggul, tua gampang. Jupanan lo tua gampang. Jupan lo turun naik sampai mengkel mata kaki. Kembali lagi ke pinggul, pas itu mah tangannya di pinggul semua. Dua, tiga, empat, lima. Oh, enak tenang ya, enak sekali. Sekarang tadi pukul bahu ya, pukul bahu silang ya. Sekarang lurus, pukul punggung, dikepung. Bunyinya puk 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 puk. Jadi kalau ada sarap-sarap yang terjepit itu punggung kita, insya Allah lepas ya. Jadi sekarang yang membanting pinggang itu telapak, tadi kan punggung. Nah seperti ini ya. Mulai dari kiri, hitungan kanan. Mulai kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 saja, 25 pasang, 50 gitu ya. Sekarang masuk namanya bagian ketiga dari senam kita, GPU, gosok-gosok, pijat-pijat, urut-urut. Panaskan dulu telapak tangannya untuk digosokkan. Ini sekarang bagian kepala dan wajah ya sekarang kita. Jadi setelah digosok nanti panas, sambil ditekan waktu gosoknya supaya lebih panas, digosokkan ke muka ya. Dari mulai dagu sampai kening 9 kali, diikuti dengan telinga 9 kali. Panaskan, sampai panas. Kalau sudah panas, ayo kita mulai sekarang gosok mukanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Telinganya dari dagu juga sampai ke tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang pakai jari tengah ya. Pangkal alis, ini namanya pangkal alis. Ini ujung alis. Dari pangkal alis dulu, digosok-gosok, ditekan-tekan, sambil ini tuan, biar saya gitu. Ayo, mulai. Tujuh, delapan, sembilan. Ujung alis, sama, digosok-gosok, ditekan-tekan, sembilan hitungan. Tujuh, delapan, sembilan, pangkal bola mata, tempat keluar dari mata itu atau keluar belek. Nah, itu ya, tekan 9 kali. Gosok, tekan. 7, 8, 9, ujung bola mata. Ya. 9 hitungan juga. 7, 8, 9, lingkar kelompok mata. Tutup matanya, kelompok matanya, 9 hitungan. Ya, lingkar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang panaskan punggung jempolnya ya. Kita ambil listrik ya. Ini digosok, ini menghasilkan listrik. Listrik ingat, kita gosokkan nanti ke kelopak mata ya. Rasakan nanti di kelopak mata, enak sekali ya. Panaskan dulu ya, punggung jempolnya seperti ini ya, sampai panas. Kalau sudah panas, ayo kita gosok ke kelopak mata ya. Mulai, rasakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang dengan jari tengah, hidungnya digosok dan ditekan ke arah atas 9 kali. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekan 3 kali. 1, 2, 3, sekarang ke arah bawah pula ya, 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekan 3 kali lagi. 1,
dua, tiga. Sekarang atas bibir. Atas bibir ya, digosok-gosok pakai jari tengah. Digosok-gosok, diputar-putar sambil ditekan ya. 9 itu kan. 7, 8, 9. Pinggir bibir, ke arah atas, ke arah bawah, bolak-balik. 9 itu kan juga. 7, 8, 9, bawah bibir, sama, dikosok-kosok, ditekan-tekan, diputar-putar, 9 hitungan, ya. 7, 8, 9, pernah lihat orang menyok karena stroke? Mudah-mudahan insya Allah dengan gerakan ini, kita terhindar, amin, ya. Sekarang dengan dua jari, pelipisnya, ini ada lukungan pelipis di sini, bermuara ke situ dia, 18 kali, gosok. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Daun telinganya, tarik-tarik mulai dari belakang, ya seperti berwudu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarik ya, ini ujung jarinya ini masuk ke sini. Tarik 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, telinganya tekan 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panaskan ujung jarinya sekarang dengan telapak tangan. Sambil ditekan juga gosoknya sekali buangis. Untuk disisirkan di kepala ya. Disisirkan sambil ditekan, bukan sambil lewat ya. Sambil tekan begitu nantinya. Panaskan dulu sampai panas. Ya, sambil ditekan gosoknya supaya lebih panas. Ya. Ya, ini kalau orang itu sering lagi apa pening-pening atau apa migrain gitu. Insya Allah sebut ya. Karena peredaran kepala itu lancar. Ah, gitu. Kita pening-pening itu karena di peredaran itu di kepala tidak lancar. Kita buat dia lancar, pening-peningnya hilang ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sekarang ketua umum tubuhnya. Lurus. Bukan begini. Tangan kiri ya. Tangan kiri. Lurus seperti itu ya. Bunyi tuk 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 seperti itu. 9 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa tidak ada kanan? Saya tanya sama guru. Umum-umum kamu ada berapa? 1, cukup 1 kali. Ya, seperti itu ya. Insya Allah, ini anti pikun ya. Anti pikun ini ya. Sekarang masuk ke dalam lengan ya. Di antara telunjuk dan jempol. Tekan 9 kali. 1, tampak belakang seperti ini. Tampak depan seperti itu. 7, 8, 9. Pindah kanan. Tampak belakang seperti ini. Tampak depan seperti itu. 7, 8, 9. Di antara kelingking dan jari manis. Tekan. Tampak belakang seperti ini. Tampak depan seperti itu. 7, 8, 9. Pindah kanan. Tampak belakang. Tampak depan. 7, 8, 9, pergelangan ya, pergelangan ini, di antara ini ya, tampak belakang seperti ini, tampak depan seperti itu, 7, 8, 9, pindah kanan, tampak belakang, tampak depan, 7, 8, 9, sejengkal dari pergelangan atau sepertiganya, ya, sepertiga dari bawah, ini bagi tiga, pencet, dia dipencet. Ini langsung ke jantung ini ya, kontaknya. 7, 8, 9, pindah kanan. 7, 8, 9, panaskan lagi telapak tangannya sambil ditekan supaya lebih panas gosoknya. Untuk digosokkan ke lengan kiri atas bawah 9 kali. Bagaimana supaya dapat lengan kiri atas bawah? Nanti saya putar-putar tangan saya waktu menggosoknya. Jadi dapat atas bawah seperti itu. Panaskan dulu sampai panas. Sambil tekan gosoknya supaya lebih panas.
Kalau sudah panas, ayo kita mulai dari kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Pindah kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Panaskan lagi. Nah, ini untuk di pinggang ya. Gerakan nomor 51 dari 52 gerakan. Sebentar lagi selesai. Ini harus panas betul. Ukuran panasnya ada dan terukur. Kalau sudah pegal tangannya itu menggosok, berarti itu sudah maksimal gosoknya ya. Sekarang saya tanya, sudah pegal belum? Nah. Sudah pegal? Nah. Ayo kita mulai pinggang kita ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas. Panaskan sambil ditekan gosoknya, sebagai panas. Untuk di lutut ya. Kan lutut kita sudah satu jam menumpang kita bersenam. Kita buat dia sehat selalu, supaya besok kita bersenam di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tapi besok kita di sana ya, di sini dipakai dagang sih ya. Dari sana aja. Panaskan dulu. Kalau sudah panas, ayo mulai lututnya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas. Senam Wai Tangkung selesai. Relax dulu. Nanti saya sebutkan Wai Tangkung. Suaranya jangan ditahan-tahan ya. Keluarkan saja ya. Puaskan saja. Wai Tangkung. Oh. Tadi sudah kita mulai dengan mulai senam ini dengan berdoa. Sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Kita mohon rahmat dan ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, supaya senam kita ini mendapat berkah. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Sampai ketemu lagi besok. Ajak kawan-kawannya, ajak keluarganya yang belum patuh. Katakan, ada senam Wai Tangkung, senam yang paling komplit, senam gratis ya, gratis silap. Jadi kalau